Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua murid yang menyaksikan video pada kali ini untuk sesi pembelajaran Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Rizal Ismail. Bagi memulakan pembelajaran kita pada hari ini, bagi murid-murid yang beragama Islam, jom kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat dulu apa tema, tajuk dan juga objektif kita pada hari ini. Okay, tema kita seperti biasa iaitu alatan keselamatan. Masih tema yang sama. Dalam kemahiran yang kita fokuskan pada hari ini adalah seni bahasa. Dan objektif yang kita nak capai pada hari ini ialah murid-murid dapat melafazkan dan menjelaskan maksud pantun. Kemudian menulis beberapa rangkap pantun. Pasang pelita di atas beranda, masak ketupat bersama teman. Salam Syawal kepada anda, sentiasa gembira dengan senyuman. Itu adalah contoh pantun. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita membaca pantun dengan intonasi yang betul dan sebutan yang jelas. Baik, sebelum itu kita nak tahu dulu apa itu pantun. Okay, pantun ialah puisi lama yang kebiasaannya terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. Okey, 2 baris pertama merupakan pembayang dan 2 baris yang lainnya di bawah tu adalah maksud pantun tersebut. Baik. Kita lihat apa itu rangkap. Baik, dalam pantun ada rangkap dan baris. Okay, rangkap adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Keseluruhan tu kita panggil rangkap. Apa itu baris? Okay, baris adalah, kalau murid-murid lihat, garisan yang berwarna pink tu. Okay, baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat. Ha, itu dinamakan baris. Dan okay, dalam setiap baris tu, kalau murid-murid lihat, di hujung perkataan tu ada rima, rima yang sama tapi dia selang-seli. Hitam, hitam. Merah, merah. Okey, kalau murid-murid lihat, da beranda sama dengan anda. Teman sama dengan senyuman. Okey, itu adalah rima. Apa itu rima? Okey, rima ialah bunyi yang sama pada huruf akhir dalam sesuatu rangkap. Mudah je kan? Baik, jom kita sama-sama dengar dan cuba baca pantun ni. Murid-murid cuba ikut saya baca. Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar, alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Pergi ke pekan mencari celagi, di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Baik, okey, itu 2 rangkap pantun. Pantun yang seterusnya. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Dari Permatang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Okey, itu 4 rangkap pantun. Okey, dalam pantun ni dia ada tulisan berwarna hitam dan biru. Okey, tulisan yang berwarna hitam tu adalah pembayang dan tulisan berwarna biru itu adalah maksud pantun tersebut. Baik, jadi ada tugasan untuk murid. Senang saja tugasan pertama. Okay, murid boleh lihat dalam buku teks. Okay, yang pertama, rakam suara anda. Baca satu rangkap pantun sahaja. Kemudian hantar rakaman ke WhatsApp nombor saya lah.
untuk catatan PBD, satu rangkap pantun sahaja dengan intonasi dan sebutan yang jelas. Itu tugasan yang pertama. Baik, tugasan yang kedua, mudah saja. Tulisan berwarna hitam adalah pembayang pantun. Sebagaimana yang saya beritahu tadi kan, tulisan berwarna biru adalah maksud yang ingin disampaikan. Okey, murid-murid perlu baca tulisan berwarna biru dengan teliti. Kemudian, salin dua rangkap pantun sahaja dan tulis maksudnya. Okey, sebelum tu kita lihat dulu maksud yang pertama. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Okey, maksud dia, kamera pintar merupakan alatan inovasi yang mengawal, yang boleh digunakan untuk mengawasi rumah sendiri. Okey, itu maksud dua baris dalam pantun tu. Seterusnya, usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Okey, maksudnya walaupun harganya mahal, namun keselamatan keluarga perlu didahulukan. Jadi murid-murid perlu cari dua rangkap pantun tu, apa maksud dalam setiap pantun. Macam mana nak cari? Baca dengan teliti tulisan yang berwarna biru tu, kemudian cuba murid-murid tulis apa yang murid-murid faham dalam pantun tersebut. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini untuk seni bahasa pantun. Okey, saya harapkan murid-murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Jumpa lagi untuk pembelajaran yang berikutnya bersama saya, Cikgu Rizal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.